Oke, waktunya berangkat. Hey Google, turn off all the lights. Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Mohon maaf banget kalau misalnya aku belum upload, udah lama banget nggak upload karena kemarin-kemarin tuh aku sibuk nyari SIM, sibuk ngebangun bisnis, pokoknya nggak punya waktu buat ngebuat video di YouTube. Cuman pastinya aku bakal ceritain ke kalian proses aku ngebangun bisnis aku, terus proses aku nyari SIM di Norwegia tuh kayak gimana. Tapi kalau sekarang aku lagi mau road trip ke Oslo, alasannya itu karena paspor aku tuh bakal mati bulan Februari tahun 2022, 2 bulan lagi, makanya aku harus perpanjang atau harus ganti paspor gitu biar aku bisa apply visa di Norway gitu. Kita sih ke Oslo nggak lama-lama, berangkat hari Minggu, pulang hari Selasa karena aku appointmentnya hari Senin pagi gitu. Jarak dari Ålesund ke Oslo itu sekitar 7 jam, cuman karena kita pakai mobil listrik makanya jadi sekitar 7,5 jam karena harus berhenti satu kali buat ngecas mobilnya. Dan kita juga lapar sih, makanya tadi kita juga berhenti. Nah, karena aku udah dapat SIM di Norway, jadinya nyetirnya gantian. Tadi aku dari Ålesund sampai 3,5 jam atau 4 jam gitu aku nyetir, terus sekarang Ivar Andre yang nyetir. Gitu. Update tentang cuaca deh. Cuacanya sekarang itu 1 derajat. Sekarang lagi winter, jadi salju di mana-mana. So, ikutin terus ya. A little update. Harusnya kita udah nyampe dari, bukan udah nyampe sih, harusnya kita bakal nyampe 15 menit lagi. Tapi ini macet banget. Harusnya kecepatannya tuh 110 km karena ini ada highway gitu. Tapi sekarang kita kecepatannya 26 km saking macetnya. Akhirnya 9 jam kemudian kita nyampe juga di hotelnya. Kita akan nginep di sini. Ini ya, Radisson. Oke, jadi karena kita nyampe udah kemalaman kayak yang aku bilang tadi, akhirnya kita memutuskan buat makan di restorannya di hotel sini. Restorannya lumayan cozy. Coba kita lihat nanti makanannya enak apa enggak. Udah capek banget sebenarnya. Ini udah jam 9. Dan kita tadi berangkat jam 9:30. Jadi aku bangun jam 8 pagi. Makanannya udah datang. Aku pesannya chili con carne. Terus Ivar Andre dia pesannya fish and chips with guacamole and what is this sauce? Like bitterness? Not sure. Okay. Selamat pagi. Sekarang kita udah waktunya untuk sarapan. Sarapannya sih simple aja, typical hotel di Norway. Roti, terus dengan different topping, pancake dan segala macamnya. Cuman aku, kalau aku ngambilnya kayak begini, ada makanan hangatnya lah ya, terus pancake, croissant, dan Ivar Andre dia ngambilnya yang makanan hangatnya aja. Yes, are you excited for today? Yes. Bon appétit. Buat keliling Oslo, kita memutuskan untuk beli tiket bus karena kalau misalkan naik mobil ke pusat kotanya Oslo, itu tuh susah banget nyari parkirnya yang pertama. Terus yang kedua, harga parkirnya mahal banget. Jadi lebih praktis naik bus.
Terus kalau misalkan di Oslo tuh banyak banget namanya kayak bumpenger atau jalan yang berbayar gitu. Jadi ya kalau misalkan kita nyetir, nggak cuma harus bayar parkir, tapi juga harus bayar bumpenger gitu. Makanya lebih enak naik bus. Sekarang kita udah nyampe di kedutaan besarnya Indonesia di KBRI Oslo. Itu lihat ya, ada burung garudanya. Oh, feels like home. Akhirnya selesai juga proses pengurusan pasportnya. Cuman butuh sekitar 2 jam. Kita nyampenya tadi earlier than the appointment. Jadinya juga selesainya lebih cepat. Seharusnya sih aku janji temunya tuh jam 10.30. Tapi tadi kita nyampe sini jam 10.15 gitu. Terus udah jadi 15 lebih cepat juga. Dan sekarang kita mau mengeksplor Oslo. Jadinya, okay, kita harus keluar dulu. Karena urusan pasportnya udah selesai, sekarang aku dan Ivan Andre mau eksplor Oslo. Tapi pertama-tama makan dulu. Kita mau makan ramen. Finally, makanannya udah sampai. Aku ordernya pork neck. Dan dia ordernya pork belly. Yum. Dan kita juga order gyoza. Back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. Jadi sekarang kita lagi ada di dealer mobil gitu, namanya Neo House. Dan mereka punya mobil yang keren-keren banget. Ini mobil elektrik semua. Ini sih kenapa kita kesini, karena Ivar Andre pengen ngeliat-ngeliat aja mobil gitu. Tapi ini mobil-mobilnya keren banget, futuristic abis. Sekarang kita lagi ada di Christmas Market. Terus ini kita lagi naik apa sih namanya, Ferris wheel, biang lala. Ini pertama kalinya Ivar Andre naik biang lala, jadi dia agak nervous. Christmas Marketnya cozy banget, banyak lampu-lampu Natal. Terus banyak penjual-penjual makanan anget, makanan yang biasanya nggak kita temuin tiap hari. Terus kayak ada burger dari daging rusa. Terus ada kayak minuman khas tradisionalnya Norway yang biasanya cuma ada di Natal. Terus di sini juga ada ice skating, terus ada kayak karuselnya gitu. Pokoknya cozy banget. Thank you.
Jadi setelah main ice skating, sekarang karena hujan, jadi kita berteduh di tenda sini sekalian sama nyobain iglok. Ini tuh kayak mulled wine gitu, jadi wine dengan berbagai macam spices gitu di dalamnya. Ini aku pesan yang dengan spices di dalamnya. Ivar Andre pesan yang kayak nggak pakai spices di dalamnya. Oh mana ini? Jadi kita coba ya. Oh, so good. Nice. Ya. Yeah. Ini anget banget, jadi ya base-nya sih wine, tapi ada berbagai macam spices-nya. Aku ngerasa kayak ada cinnamon-nya gitu, terus ada apel. Begini dia penampakan gulaknya. Ini yang pakai spices, ini yang nggak pakai spices. Go outside, the snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm. Lihat deh, pagi ini Oslo berkabut banget. Ini mungkin gak terlalu kelihatan di kamera, cuman kalau misalkan di aslinya ini kayak jarak pandangnya lumayan gak begitu jauh sih. Akhirnya urusan perpasportan selesai juga. Sekarang kita sebelum balik ke Ålesund mau mampir dulu ke coffee shop gitu. Ikutin terus. Nah, jadi sekarang kita lagi di Tim Wendeldo Coffee Shop. Tim Wendeldo ini tuh World Barista Champion and World Champion for Coffee Tasters. Dan oh my god guys, I swear the cup is so good. Kalau buat aku, ini soft kopinya dan nggak terlalu sour. Oke, pemberhentian terakhir di Oslo sebelum kita pulang ke Ålesund. Makan di IKEA karena kita lapar, terus ada IKEA di depan mata. Udah, let's go. Close. You know the stars shining just for you. Let's take a walk. Karena corona gini, jadi kita tuh pesannya lewat kayak QR code gitu yang udah ditempel di meja. Terus yaudah kita ngambil makanannya di pick up point gitu. Kita pesan biasa Swedish meatball. Ta-da! Let me give you a Christmas.